Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, warga Desa Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat berinisiatif membuat gerakan beras perelek yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Gerakan tersebut mengharuskan orang yang mampu memberikan satu gelas beras dengan cara mendatangi oleh petugas ke setiap rumah. Untuk memenuhi kebutuhan warga yang tidak mampu, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan, warga Desa Jayagiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat berinisiatif mengumpulkan gerakan beras perelek yang nantinya akan dibagikan kepada warga yang tidak mampu, terutama anak yatim dan janda tua. Gerakan tersebut mengharuskan warga yang mampu memberikan satu gelas beras yang nantinya dijemput petugas pemerintahan desa secara door-to-door. Dalam sehari, pengumpulan beras perelek dapat mencapai 3 karung besar. Setelah beras terkumpul, petugas desa langsung membagikan kepada warga yang tidak mampu. Selain beras, warga yang mampu memberikan bahan sembako lainnya seperti mie instan dan telur. Alhamdulillah, melihat dari antusias warga masyarakat, khususnya yang mempunyai kelebihan rezeki, itu hampir terkumpul 3 karung beras. Dan super mie instan dan telur secukupnya. Alhamdulillah barusan telah dibagikan ke masing-masing orang yang memang sangat membutuhkan. Puasa beras yang sudah bina, ya, bantu. Berdasarkan data pemerintah desa, dari sekitar 20.000 penduduk yang ada di Jayagiri, hampir 50%-nya adalah warga kurang mampu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.